Federasi Bulu Tangkis Dunia akan menyelenggarakan pemilihan untuk mengisi posisi anggota Komisi Atlet. Jabatan selama 4 tahun yang diemban 3 anggotanya yang berakhir pada Mei 2017. Ketiga atlet ini adalah Gracia Poli dari Indonesia, Johan Tan dari Belgia, dan Han Christian Solberg dari Denmark yang sudah menjabat sejak 2013. Sementara satu posisi tambahan yang juga diisi nama baru karena Tan Yuan Ting mengundurkan diri dan meninggalkan 2 tahun masa jabatan yang tersisa. 4 nama baru nantinya akan bergabung dengan 2 anggota lain, yaitu Con Rieder dari Belanda dan Shintaro Ikeda dari Jepang. Komisi Atlet ini sendiri bertugas untuk menjadi jembatan antara para atlet dan BBF dengan menyampaikan serta mewakilkan kebutuhan dan pandangan para atlet dari seluruh dunia. Mereka juga bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada BBF. Proses pemilihan akan dilakukan mulai 26 April melalui surat elektronik. Namun pemain yang berpartisipasi di Piala Sudirman 2017 juga bisa langsung melakukan voting di tempat yang akan disediakan di dekat arena pertandingan, yakni di Gold Coast, Australia.